Bu Eni akan mengajak teman-teman melakukan eksperimen, yaitu membuat keran dari gelas cup. Nah, kalau sudah teman-teman tuang ya, kita lihat apakah airnya akan mengalir melalui sedotan. Bahan-bahannya Ibu Weni ada 5 cup, lalu ada pewarna makanan. Di sini Ibu Weni pakai pewarna yang warna merah dan juga warna hijau. Lalu ada wadah yang sudah Ibu Weni isi air ya. Nah, pertama-tama teman-teman lubangi dulu gelas cup plastiknya. Di sini Mommy bisa lubangi gelas cupnya menggunakan gunting ya. Lalu nanti boleh dimasukkan sedotan seperti ini. Lalu yang satunya lagi, Ibu Weni sudah gunting gelas cupnya menjadi ukuran kecil dan juga dilubangi, lalu dimasuki sedotan seperti ini ya. Nah, kalau lubangnya terlalu besar, Mommy bisa beri perekat di samping-samping sedotannya seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman boleh kasih pewarna makanan. Di sini Ibu Weni akan meneteskan pewarna makanan yang warna merah di gelas cup yang kecil. Lalu untuk yang warna hijau Ibu Weni akan taruh di bawah nih. Nah, kalau sudah teman-teman tuang ya, kita lihat apakah airnya akan mengalir melalui sedotan. Karena sudah diberi pewarna tadi, lihat warnanya jadi berubah warna merah. Sekarang kita lihat warna merahnya akan bercampur dengan warna hijau, kira-kira berubah tidak ya warnanya ya. Kita lihat nih teman-teman. Nah, dia jadi turun lagi ke bawah. Nah, warna merahnya sudah bertemu atau bercampur dengan warna hijau, jadi warna ungu ya teman-teman ya. Nah, lihat. Kegiatan ini dapat melatih konsentrasi dan juga fokus pada Ananda ya Mommy ya, dan juga membantu Ananda dalam menemukan hal baru. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video Bu Weni berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye! Teman-teman Wenson School Indonesia, Wenson School Indonesia tidak hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk YouTube Wenson School Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.